Wakil Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur Iin Mutmainah melakukan peninjauan penilaian lomba kampung bersih di RW 04 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. RW 04 Kelurahan Bambu Apus merupakan wilayah kedua yang dilakukan penilaian setelah RW 05 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati. Ada 5 titik peninjauan lomba bersama tim juri, diantaranya kelompok tani, tempat pembuangan sampah TPS Magot, tempat pembudidayaan lele Mina Nusantara, bank sampah, dan budidaya anggur. Saya ikut bersama tim yang sudah menyelesaikan penilaian atau evaluasi selama 5 hari di 10 kecamatan. Alhamdulillah bersama tim penilaian Kampung Bersih Jakarta Timur berhasil mewakili 5 kota dan 1 kabupaten di DKI Jakarta. Terima kasih kepada tim Watak Kota dan seluruh tim yang telah langsung melihat keberhasilan maupun apa yang telah dilakukan oleh warga masyarakat kita di Jakarta Timur. Dan hari ini saya berada di RW 4 Kelurahan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. RW 4 ini bukan hanya hari ini yang kita lihat ada proses ataupun mekanisme mengenai kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Dalam penerapan Pergub 77 itu telah dilakukan oleh masyarakat, tentu didukung penuh oleh seluruh komponen di RW 4, dan RW 4 ini sudah memang kita kenal dari dulu pernah menjuarai dan mendapatkan penilaian lomba LBS, Lomba Lingkungan Bersih Sehat Tingkat Nasional. Dan juga RW 4 ini juga sudah dibentuk banyak komunitas-komunitas yang peduli tentang lingkungan. Ada komunitas tani, ada juga tadi Mina Nusantara yang berkenak lele, dan juga ada kegiatan penanaman anggur di semua RT di lingkungan RW 04, ada bank sampah, ada juga penanaman tanaman-tanaman produktif lainnya seperti tanaman jahe, kemudian daun kelor, singkong, dan yang lainnya. Artinya bahwa mekanisme tentang peduli lingkungan dimulai dari 3R yang dilakukan oleh masyarakat ini sudah berjalan dan tersistem dengan baik. Didukung penuh oleh seluruh pengurus dari mulai RW, RT, LMK, kelompok tani, maupun dukungan oleh PKK, Kader Jemantik, dan lain-lain. Hari ini kita menerima Wakil Wali Kota beserta tim penilai dalam rangka lomba Kampung Bersih. Kemudian kami tunjuk RW 4 Kelurahan Bambu Apus ini karena memang ini salah satu RW yang kami lihat yang terbaik lah di antara 56 RW yang ada di Kecamatan Cipayung, khususnya di dalam pengelolaan sampah. Awalnya semua warga ini sudah melakukan pemilihan sampah sesuai dengan Pergub 77 ya, bahwa warga itu sudah melakukan pemilihan sampah di rumah tangga, kemudian sampah yang organik itu masuk ke TPS, sedangkan yang anorganik tadi masuk ke bank sampah. Jadi di bank sampah ada pembukuannya, masing-masing warga punya catatan berapa kilo sampah mereka, berapa rupiah hasilnya per bulan. Kemudian yang sampah organiknya yang masuk itu kita masukkan ke TPS. Di TPS oleh pengelola TPS itu tadi digiling, kemudian itu menjadi pakannya magot. Pakan magot itu, kemudian setelah magot itu nanti berkembang ada usianya, dia menjadi pakan ternak. Nah, ternak khususnya tadi yang kita lihat itu kolam lele. Itu bisa menambah gizi daripada lele ataupun ketahanan pangan yang ada. Kemudian tadi pupuk yang bekas pakan magot tadi yang tidak habis, ini tadi menjadi pupuk kompos untuk ketahanan pangan. Yang tadi kita lihat juga ada tanaman-tanaman sayur ataupun tanaman toga. Jadi dari sini tergambar bahwa sampah yang ada di rumah tangga itu yang anorganiknya ke bank sampah menjadi nilai rupiah, yang organik yang busuk itu diolah menjadi makanan magot, kemudian sebagian untuk komposting untuk tanaman, sebagian lagi itu tadi yang magotnya sendiri itu menjadi makanan ternak lele. Tim Liputan Kominfo Kick Jakarta Timur melaporkan.